Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan acara yang banyak mengandung makna dan sholat itu adalah doa, sholat itu qiraatil Quran, sholat itu tasbih. Di dalam sholat kita baca Quran. Makanya iza arada ayyatakallama billahi falyaqra'ul Quran. Sesuai menyeraskan jadi sidik Allah baca Al-Quran. Nah, dalam sholat apapun, apakah sholat wajib, sunnah, sholat jenazah pun kita qiraatil Quran, yaitu suratul Fatihah yang disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian kaitan dengan sholat jamaah salamian, sewajib doang masa Allah luwi sedemang gawi, luwi salale gawi, luwi sak gawi, ini tepat cara gawi. Padahal perintah itu sangat penting. Makanya namun tes sholat subuh, kita bersyukur umur tes sampai waktu subuh. Dan berdoa, ya Allah mudah-mudahan umurku sampai waktu zuhur. Ketika itu selesai surat zuhur, ya Allah mudah-mudahan kami sampai umur waktu asar. Ketika asar sampai, ya Allah mudah-mudahan sampai waktu maghrib. Ketika maghrib, ya Allah mudah sampai isya. Banyak orang habis sholat isya meninggal. Makanya jamaah sekalian, sholat itu dengan apapun, dalam keadaan sakit pun sholat itu diperintahkan dikerjakan. Sila, namun tadi mau ngajang toko, undek ke toko, tidur. Kalau tak bisa tidur bertelentang, undek tahu beris pakai isyarat, undek kado air tayamu. Sikit pentingnya ibadah solat. Makanya kita kembali berenung kepada solat. Undek narak jamaah, undek terjujuk masjid. Kalau sudah meninggal dunia. Sekalipun dia masuk masjid, di enara, di sembahyangan, sekalipun dewa sembahyang, umpama mohon maaf. Sekian pentingnya sholat itu. Nah, namun kita kembali kepada hikmah singkat peringatan ini untuk umur tersampai pada Rajab ini. Nah, kalau kita bersyukur, mari kita ramaikan masjid santri untuk sholat berjamaah. Itu penting daripada peringatan Isra wal Mi'raj. Terakhir jamaah sekalian, kontek-kontek ceramah tuh. Tiwa tejak ngelek elo ke biru, darak kenalnya. Baris enggak ada kancam tuh berjamaah maghrib asar itu, subuh. Enggak ada kancam tuh. Nah, hanya satu harapan kita bersama. Ajidu
besola kabla yusani. Arwah tanpa ada sembahyang, sampai emang ide pada tersembahyangnya. Ajibu betaubati kablan maut. Arwah tanda pada bertobat sebelum kita mati. Nah, ini waktu yang empuk emas bagi kita. Kita diberikan umur, kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita butuh sesuatu, ada namanya sholat hajat. Kalau kita punya pilihan, ada sholat istikharah. Kalau kita kemarau panjang, ada sholat istisqa. Kalau bertemu salah satu makhluk Allah, matahari, bulan, yang langka terjadi daripada tanda-tanda kuasa Allah itu adalah ada namanya sholat gerhana. Apakah pernah kita lakukan itu? Nek teman gawe, kita sudah meninggal dunia. Makanya butuh pengajian, butuh taklim. Makanya masjid sarana ibadah dan sarana mendidik umat. Kalau kita kembali kepada sejarah, para al-Khulafa ar-Rasyidin yang empat itu termasuk sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hanya dididik di masjid, baik Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Di narak kertas, narak laptop, narak model-model arek angkat. Tapi masya Allah mahir, pintar dalam segala hukum, pintar dalam hukum pemerintahan dan cerdas dalam hukum perang. Hanya sekedar di masjid. Makanya tadi anak kita membaca Quran. Bagaimana pentingnya Al-Quran? Karena sholat pun kita baca Quran. Insya Allah kalau kita sudah sholat, sering baca Quran, bertasbih, berzikir, berdoa, maka kita akan hidup bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan ya Mas Namian, umur kita yang masih sehat ini, mari kita isi hidup ini dengan kita selalu sholat secara berjamaah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.